Program Jaksa Menyapa. Kerjasama Kejaksaan Negeri Kaimana dengan Kabar Triton. Program publikasi peran dan tugas Kejaksaan Negeri Kaimana dalam menghadapi pemilu serentak 14 Februari 2024. Terkait posko pemilu dan Gakumdu yang sebelumnya sudah ada yang dibentuk oleh Bawaslu, bahwa di sini kita perlu mengingat bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan pemilu yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa di sini yang dilaksanakan pemilu secara serentak. Nah, justru ketika pemilu serentak ini dilaksanakan, maka tugas-tugas yang menjadi pokok utama dari Gakumdu ini sendiri juga akan tentunya akan semakin banyak mengalami hambatan, tantangan, ancaman ataupun gangguan yang ada. Nah, di sini kami hadir melalui posko pemilu. Di sini kami bertindak dalam bentuk pencegahan. Posko pemilu itu bertindak utamanya dalam bentuk pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Yang mana seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait laporan-laporan yang akan kami terima nantinya, hal itu akan tetap kami koordinasikan dengan Gakumdu yang juga memiliki fungsi penindakan. Nah, jadi sinergitas ini yang akan kami bangun melalui posko pemilu dengan forum Gakumdu, bahwa untuk mencegah tindak pidana yang muncul terkait pelaksanaan pemilu, kami tetap akan koordinasikan dengan forum Gakumdu yang ada untuk segera melakukan penindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam persiapan pemilu serentak tahun 2024 ini. Kita tahu bahwa Kejaksaan Agung dalam penegakan supremasi hukum di tanah air ini juga mengenal apa yang disebut dengan restoratif justice. Apakah pelanggaran pemilu, maksud saya pelanggaran pemilu ini kedepannya juga dapat dilakukan dengan restoratif justice jika ada pelanggaran yang dilaporkan baik kepada posko pemilu yang dibentuk oleh kejaksaan maupun dalam forum Gakumdu itu, Pak? Baik. Terkait pelaksanaan restoratif justice terhadap pelanggaran pemilu, memang sampai saat ini kami belum memiliki aturan baik secara internal yang mengenai apakah pelanggaran pemilu ini dapat dilaksanakan secara restoratif justice. Namun mengingat pelanggaran pemilu ini berdampak masif terhadap masyarakat, nah
di sini menurut hemat saya, jangan sampai momen restoratif justice malah jadi disalahgunakan. Jangan jadi disalahgunakan bahwa dengan ketika seseorang calon yang mungkin mengalami ada orang lain yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran pencemaran nama baik atau apapun itu, justru dimanfaatkan oleh calon ini dengan dilaksanakannya restoratif justice dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang sangat kami hindari, bahwa kebijakan-kebijakan yang kami miliki, fungsi-fungsi yang kami miliki dapat disalahgunakan oleh calon-calon yang ada. Jadi sampai saat ini kami belum dapat untuk melaksanakan restoratif justice terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu ini, karena di sini juga kami harapkan bahwa pelanggaran penindakan terhadap pelanggaran pemilu ini harusnya bisa memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga hal ini tidak terulang di kemudian hari. Kalau dokumen di sini, apakah kejaksaan sudah melakukan koordinasi atau sudah diundang oleh kejaksaan? Diundang oleh Bawaslu untuk membentuk forum Gakumdu itu? Sudah. Kalau untuk Gakumdu, kita sudah selama tahun ini kita sudah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan juga dengan pihak kepolisian yang kita tergabung dalam forum Gakumdu. Dan selama ini kita juga rutin melaksanakan rapat-rapat terkait pelaksanaan pemilu, baik secara persiapan ataupun mungkin dari rekan-rekan Gakumdu dari instansi lain yang memiliki mungkin temuan-temuan di lapangan. Hal ini rutin, selalu rutin kami bahas guna untuk mencari penyelesaian dan penanganannya. Oke, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Andi Febri, silakan. Jadi forum Gakumdu ini dia kan untuk melaksanakan penindakan ini. Kalau jadi bedanya posko pemilu dengan Gakumdu ini, posko pemilu itu tujuannya adalah untuk pencegahan, sementara untuk Gakumdu adalah penindakan. Jadi apabila ditemukan indikasi dugaan tindak pidana dalam pemilu, Gakumdu lah wadah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran itu. Jadi di forum Gakumdu di situ ada kepolisian dan kemudian kejaksaan. Jadi jaksa di situ dalam proses penyelidikan dan penyidikan dia mengawasi prosesnya. Kemudian ketika barang ini sudah menjadi P21, maka jaksa akan melakukan persidangan di muka persidangan. Nah, mungkin itu, Pak. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara kita malam ini. Sudah banyak yang telah kita bahas dalam program ini. Publik tentu ingin mengetahui seperti apa harapan ke depan berkaitan dengan kehadiran posko pemilu ini, nah, maupun forum Gakumdu yang dibentuk oleh Bawaslu. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita, apa saja harapan mereka terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Kaimana, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kaimana. Silakan mulai pertama mungkin dari Pak Ferdinand terlebih dahulu. Untuk harapan kami ke depannya dari kami selaku aparat penegak hukum mewakili Kejaksaan Negeri Kaimana, di sini yang kami harapkan dalam persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini, kami berharap bahwa seluruh instansi terkait dan juga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana bisa saling bekerja sama, bahwa karena secara kita juga dari aparat penegak hukum, tanpa adanya peran aktif dari masyarakat, kita juga pastinya akan mengalami kesulitan-kesulitan karena mungkin faktor keterbatasan sumber daya ataupun hal lainnya, mengingat wilayah Kabupaten Kaimana kita juga ini luas gitu. Jadi kami harapkan bahwa masyarakat-masyarakat bisa lebih aktif lagi
untuk menyampaikan kepada kami. Dan harapan kami tentunya dengan adanya posko pemilu ini sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu, di sini kami harapkan bahwa dengan deteksi yang kami lakukan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada, maka kami harapkan pelaksanaan pemilu 2024 di khususnya di wilayah Kabupaten Kaimana ini dapat berjalan dengan baik dan minim terjadi pelanggaran pemilu. Dan apabila terdapat pelanggaran, kami juga akan segera melaksanakan penindakan seperti yang mana fungsi ini dimiliki oleh Forum Gakumdu yang dibentuk oleh Bawaslu. Mungkin closing statement berikutnya dari Pak Andi Febri, silakan. Mungkin harapan kedepannya seperti apa? Baik, kalau dari saya Pak, kita harus kembali ke azas utama dalam pelaksanaan pemilu, gitu, yaitu azas luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Kita semua pemangku jabatan harus berpegang teguh dalam azas ini supaya pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita juga harus menjaga netralitas dan diharapkan juga kepada seluruh stakeholder untuk menjaga kondusivitas, dan kepada masyarakat harapannya juga ketika kita berbeda pilihan, kita dari berbagai macam identitas, ras, suku, dan agama begitu, tapi kita tidak boleh terpecah belah karena pilihan yang berbeda. Nah, harapannya nanti pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada keriuhan atau ya kita katakan seperti menyebabkan pemecah belah lah antara kita sama masyarakat Indonesia. Ya. Ya, harapannya juga supaya kita bisa dapat melangsungkan pemerintahan Republik Indonesia ini dengan pemimpin yang betul-betul bisa menjaga dan meneruskan program-program sebelumnya, gitu. Supaya kita menjadi negara yang bisa lebih maju lagi, gitu, Pak. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak berdua, Pak Ferdinand maupun Pak Andi Febri yang sudah hadir bersama kita di acara spesial program Jaksa Menyapa kali ini. Atas nama redaksi, saya Anies Desa bersama kamera Lea Melis di Mas Rau, dan seluruh mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dari petang hingga malam hari ini. Pak, terima kasih banyak. Pak Ferdinand, Pak Andi, pemirsa, pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur akan menghasilkan kualitas pemimpin yang diharapkan dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Saya ingin mengutip pesan dari seorang sosiolog bernama Rono Pangmasusino bahwa pemilu itu bukan dilaksanakan untuk memilih orang baik, tapi pemilu itu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat berkuasa. Saya atas nama redaksi dan seluruh kabar terakhir mengucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Palembang. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam acara spesial Jaksa Menyapa malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Program Jaksa Menyapa kerjasama Kejaksaan Negeri Kaimana dengan Kabar Triton. Program publikasi peran dan tugas Kejaksaan Negeri Kaimana dalam menghadapi pemilu serentak 14 Februari 2024.